Dear MS Friend, boleh diizinkan untuk mencintai Tuhan sesungguhnya adalah hal terindah yang boleh manusia miliki dalam hidupnya. Bayangkan, manusia hanyalah debu yang menempel pada gravitasi bumi. Apa yang begitu spesial dalam diri manusia hingga boleh memiliki keindahan hubungan dengan pencipta alam semesta? Bagi rakyat menengah ke bawah, boleh bertemu dan bercakap-cakap dengan direktur salah satu perusahaan besar saja, rasanya udah suatu anugerah. Gak terbayangkan apabila rakyat kelas menengah ke bawah ini boleh ngobrol beberapa jam bersama dengan gubernur provinsinya. Apalagi kalau presiden bersedia makan malam bersama dengannya. Betapa rakyat kecil ini akan bersiap-siap dengan sungguh-sungguh dan menggunakan kesempatan yang ada dengan maksimal. Sayangnya, gak begitu ceritanya tentang Tuhan yang tidak kelihatan ini. Kesempatan yang begitu besar untuk mengobrol dengan Tuhan sering dilewatkan begitu saja tanpa keseriusan. Mari gunakan waktu yang sangat berharga ini untuk menjalin hubungan yang manis dengan Sang Pencipta.